DIY revolusi bumi cuma pakai kertas. Bumi berputar mengelilingi matahari dengan arah yang berlawanan dari perputaran jarum jam. Siapkan kertas kosong, lipat menjadi dua bagian, lalu gambar sketsa matahari di lembar paling depan. Sketsa matahari itu mudah loh, karena cuma abstrak gitu aja. Nah ini dibuang bagian tengahnya karena mau diganti pakai kertas transparan. Lanjut, warnai mataharinya dengan warna kuning, campur warna orange juga bisa, warna merah juga it's okay. Kenapa baru kepikiran ya? Kayaknya warna merah lebih menyala sih. Nyala bangku. Cinta siapa? Cinta bocah kuda. Ala-ala ajojing. Lanjut, ini bumi. Untuk permen, pakai plastik botol bekas aja. Kebalik, botol plastik bekas tuh. Apa sih? Apa aja lah, asal jadi buat baling-baling aja lah. Pakai apa aja boleh. Ini dia komponen utama. Ini DC motor berukuran 6-12, DC 3 volt 100 mA, load speed 40.000 rpm dan bisa putar kanan kiri. Next, ini kertas bukan sembarang kertas, ini adalah saklar manual. Pakai LED yang kecil aja, 3 volt. Jadi biar pas muter buminya, muter itu mataharinya bisa nyala gitu loh. Nah, ini namanya conductive copper tape. Maaf kalau salah nyebutnya, soalnya ini ilatnya cowok guys. Lanjut pakai double battery. Alah gila nih di Inggris-Inggris nih. Hubungkan baterai secara paralel biar tegangannya itu nambah. Kenapa pakai dua baterai? Karena kalau cuma satu itu kok buminya enggak kuat muter. Percaya orang aku, Lara percayain aja lo dewe. Lanjut, ini agak-agaknya LED-nya kurang satu lagi guys, karena kalau cuma satu kurang terang. Lara percayain aja lo meneh dewe. Kan, Dani yang ngeliram. Lanjut, instalasi bumi. Tinggal lem-lem aja. Nah ini baling-balingnya kok makin kecil. Nggak apa-apa, yang penting udah jadi ya. Selamat mencoba.